Ya, pihak kepolisian sudah Polres Metro Bekasi Kota memang mendapatkan informasi ya yang cukup ramai di media sosial khususnya terkait dengan adanya dugaan pencabulan dan penculikan terhadap anak berusia kurang lebih 6 tahun ya. Kita memang melihatnya dari ramainya di CCTV yang berada di komplek tersebut. Dan itu tersiar di media online. Namun kemarin memang ada orang tua daripada si anak tersebut datang ke PPA, tetapi hanya sebatas konsultasi. Dia belum membuat laporan polisi. Kenapa tidak mau membuat laporan polisi? Memang kita sudah arahkan untuk membuat laporan polisi terkait dengan adanya ramai di media sosial yang pertama. Dan kedua terkait dengan adanya seorang anak yang kurang lebih 6 tahun diculik dan diduga melakukan pencabulan ya. Tetapi karena dari permintaan si orang tua anak tersebut bahwa dia juga takut nanti anak itu mempunyai masalah terkait dengan masalah psikisnya, akhirnya orang tua dari anak tersebut belum membuat laporan polisi.